Hari ini adalah hari yang sangat berharga untuk saya memberikan hadiah bagi tubuh saya sendiri, yaitu bagaimana memeriksa kondisi alat reproduksi melalui pap smear dan juga USG transvaginal. Jadi untuk Anda semua para wanita, jangan pernah takut untuk memeriksakan diri kita paling tidak 1 tahun sekali. Karena konsepnya itu adalah hadiah untuk Anda yang sudah bekerja keras selama ini. Tubuh wanita akan berubah secara hormonal karena usia dan mungkin juga penyakit-penyakit yang menjadi bawaan kita di DNA kita waktu kita lahir. Terakhir yang saya ingin sampaikan yang penting sekali adalah rumah sakit IMC yang ada di Pulau Mas dengan Dr. Caroline Tirta Jasa membuat saya tuh menjadi nyaman sekali waktu mesti periksa pap smear. Takut ya? Sama, pasti banyak orang tuh yang langsung tegang dan takut. Ternyata dengan alat yang canggih dan dokter yang sangat berpengalaman dan handal, maka tidak ada rasa sama sekali. Gak percaya? Coba aja datang ke sini dan melakukan pemeriksaan. Juga untuk Anda para wanita yang lagi mau program hamil, di sini tempatnya, karena ada sebuah teknologi laparoskopi yang cuma 5 mili. Saya banyak banget tuh diskusi dengan beliau. Jadi untuk Anda dan juga pasangan Anda, datang ke IMC Pulau Mas, karena di rumah sakit ini Anda akan mendapatkan informasi yang sangat jelas sehingga melakukan tindakan cerdas.